PPKM di Jalan Panglima Batur. Sepi sekali teman-teman. Biasanya masih ramai, masih banyak orang jualan. Ini sepi. Suasana di Taman Sanggam pun juga sepi ya teman-teman. Ditutup ya. Ini jalan kawasan taman. Depan ini juga tanam taman teman-teman, tutup juga. Untuk jembatan penyeberangan, jembatan gantung ya, yang arah dari Haji Sasatu untuk ke Sambaliung, ini lampunya padam ya, dipadamkan. Entah itu sengaja atau enggak, hanya selama PPKM ini berlangsung lampunya ini padam teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada di wilayah Berau, khususnya untuk warga Sambaliung, harus berhati-hati bila melewati jembatan gantung ini, karena banyak sekali lubang-lubang ya teman-teman, lubang-lubang kecil. Ini masih ada penjual buah tapi tutup. Ini arah saya pulang ke rumah ya teman-teman. Ini jam 11 lewat 5 menit ya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan ya, dengan diperpanjangnya PPKM ini, keadaan dan situasi wilayah Tanjurdep dan Sambaliung ini sepi ya teman-teman, tidak seperti hari-hari biasanya sebelum PPKM ini berlangsung. Masih banyak aja biasanya orang jualan,